Syiar Ramadan 1442 Hijriah, LPI Al-Azhar Bandung Tulungagung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi qatabal mu'minina siyam. La'allahum yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung, di mana semua amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat dan sahabat-sahabat yang berbahagia, ingin tahu apa keutamaan bulan Ramadan? Izinkan saya Al-Fakir pada kesempatan kali ini menyampaikan 7 keutamaan bulan Ramadan. 1. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar sebagai pedoman umat manusia agar hidupnya terarah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 2. Adanya malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3. Bulan dikabulkannya doa. 4. Bulan penuh ampunan. 5. Bulan penuh keberkahan atau Syahrul Mubarak. 6. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. 7. Setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Subhanallah. Sekarang ayo dengarkan lagu ini. Berbanyak ibadah sunnah, rajin membaca Al-Quran, banyak berzikir, sholat berjamaah, hindari batal puasa, perbanyak doa kepada Allah, sedekah kepada sesama. Yups, itulah kunci sukses di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan tahun ini kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk beribadah dengan baik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup majelis ini, izinkan saya berpamitan melalui pantun. Ora kroso ulan poso wis teko, ayo konco podo sregep ibadah. Jika sumanten atur kawula, menawi lepat faras nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.